Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Jurbetkom. Di hari akhir yang terakhir nih guys, saya guys melewati dan jadi Darukono menuju ke Magangan guys. Hari ini bingung guys, mau kemana guys. Jadi tadi cuma sampai di Cagar Alam. Ini daripada nggak ada konten ya guys, jadi saya membuat konten gue pulang dari Kaliwungu menuju ke Pantura lewat hutan jati Tungsuren guys. Kirian aja guys, tapi tadi ketemu sama teman-teman nongkrong lama guys di Cagar Alam guys, dikasih kopi sama ketela guys. Guys, dilanjut dulu ya guys, tapi sebelum melanjutkan dari menonton karya video vlog saya ini, jangan lupa subscribe dulu, like, comment, dan share jika Anda berkenan, karena subscribe, like, comment, dan share itu gratis tanpa dipungut biaya. Oke, ayo dilanjut. Jalurnya itu benar-benar asik banget guys, di kanan kirinya ditubuhi pohon jati dan ini ada pohon mahoni juga guys. Oh, masya Allah. Wow, memasuki desa Kedung Suren guys. Selamat datang desa Kedung Suren nih, desanya guys. Halo bro. Setelah melewati pedesaan guys, kali ini memasuki hutan jati lagi guys. Oke,
mobilnya udah lumayan gede-gede. Masuk. Bener-bener keren, guys. Detik-detik mau sampai di jembatan Kelengkung, guys. Jembatan Kelengkung yang menjadi pembatas desa Kedung Suren dan desa Sido Makmur, guys. Ini dia, guys, jembatan Kelengkung. Perbatasan antara desa Kedung Suren dan desa Sido Makmur. Warungnya tutup, guys. Bener-bener tutup warungnya, guys. Saya padahal mau mampir di situ, guys. Ini memasuki desa Sido Makmur, guys. Turunan, guys, turunan. Jalurnya itu rollingan tapi nggak tinggi, guys. Seperti dataran lah. Bener-bener keren hutan jatinya, guys. Tapi agak gersang ya, guys. Di tengah hutan jati Sido Makmur ini, guys, ada sebuah masjid yang keren dan indah banget, guys. Nah, itu masjidnya, guys. Menaranya, guys, wow. Allahu Akbar, wallahu a'lam.
Keren guys. Masuki perkampungan lagi guys. Masya Allah. Oh, angkringan Mas Jabri karo jam segini belum buka, guys. Oke, guys. Bisa di situ, guys. Nah, di depan ini ada warung yang sangat enak sekali, guys. Enak banget, pokoknya. Namanya Warung Water, guys. Mampir ah, makan dulu. Ini, guys, masih masuk Sidomakmur ini, guys. Ini Warung Water, guys. Menunya nasi urap, pecel terong, ikan water, aneka gorengan, dan lain-lain sebagainya. Bu, maaf bu. Ini lauknya ikan water sama pecel terong. Minumnya es teh dan minuman mineral. Alhamdulillah. Setelah istirahat, guys. Makan-makan ikan water dan pecel terong, minumnya es teh sama air mineral, guys. Perjalanan dilanjut lagi. Wih, nanjak, guys. Menuju ke Magangan. Selamat jalan, guys.
Alhamdulillah memasuki magangan. Alhamdulillah kenyang banget guys. Jadi sudah mulai nyaman. Di depan ada Bronjong ini guys, turunan guys, tapi langsung menanjak guys. Itu ada tanjakan lagi guys. Tenang pokoknya guys. Perut sudah diisi jadi tenang. Kanan kirinya ditumbuhi oleh pohon jati yang sangat rindang sekali guys. Ada pohon mahoni juga ini guys. Menanjak guys. Alhamdulillah. Bronjong guys. Allahu Akbar walillahilham. Sedikit menanjak. Guys, kanan kirinya pohon mau nih guys, keren kan guys. Bener-bener keren. Masya Allah. Setelah ini kamera saya matikan dulu ya guys, soalnya Bronjong berat guys, lumayan agak kenceng, pakai sepeda lipat. Handle posnya itu yang stang itu terlalu tinggi jadi nggak stabil guys, bahaya kalau di turunan guys. Alhamdulillah akhirnya sampai di Pasar Magangan guys. Oke ya guys, saya akhiri dulu karya video vlog saya, cukup sampai di sini saja guys, karena ini cuma goes jalur tembus dari Kaliwungu Selatan menuju ke Magangan. Oke, sebelum meninggalkan dari menonton karya video vlog saya ini, jangan lupa
subscribe dulu, like, komen, dan share jika Anda berkenan, karena subscribe, like, komen, dan share itu gratis tanpa dipungut biaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.